guys, balik lagi denganku Dava Place. Dan di video kali ini teman-teman, maaf nge-lag. Di video kali ini teman-teman, kita akan bermain Minecraft Survival Series lagi. Dan ya, enjoy. Boop. Mantap. Nah, di sini aku udah bikin atapnya sampai moncok. Wah, anjir, man. Ah, nge-lag. Maaf ya kalau nge-lag. Biasanya kalau barusan mulai itu langsung ngelag coy. Dan ini kenapa belum? Oh iya, saat itu aku gak bisa naik sumpah, gak bisa naik sumpah. Aku gak bisa. Jadi bentar, aku akan menceritakan sedikit sejarah tentang ini. Aku akan menceritakan tentang ini kenapa bolongnya. Zaman dahulu sih. Ya, dulu-dulu itu aku itu niatnya sih mau nge-trade sama villager. Tapi malah aku kemajuan jadi boom gini. Aku biar gak bisa nafas. Jadi aku keluar ambil hancurkan ini. Jadinya gini yang bentar. Sebagai permintaan maafku. Ya. Gak ada batu dong. Ya udahlah. Make amazement. Ini sawah terbesar. Gantinya dari ini. Maaf villager, aku ambilin kayunya. Soalnya fix gua butuh banget. Aku butuh sekali yang namanya maaf like. Udah mau malam juga ini. Aku butuh yang namanya kayu. Jadi aku ambil aja yang di villager. Ya, maaf ya villager, sekali lagi. Ada. Oke, kita akan menikmati sunset dengan harusnya aku salah ya. Kok buatnya di sini gitu loh. Harusnya di situ sekalian bisa lihat sunset. Wush, mantap tuh. Kalian nikmati dulu ya. Mantap cuy. Bentar, kameranya aku benar. Nah, mantap. Begitu indahnya suasana ini malam. Tapi yang aku gak suka itu creeper. Makanya aku pakai peaceful dulu untuk membangun ini desa. Kalau udah degrade, aku akan hard. Ya, apa kalian setuju? Kalau setuju ya gak apa-apa. Oke lah. Saya lihat dari sini. Wow. Jika loh guys, apa? Ya, ditutupi gunung ini. Aduh, ini gunung gimana sih? Bapak ingin nginep di sini, tapi kasurnya masih nggak ada pak. Oh ya, saya itu mikirin yang di sini loh. Buat apa ya ngomong-ngomong ya? Apa buat storage atau tempat santai-santai gitu? Mungkin aja boleh. Oke, kita akan turun. What? Pertama kali kelihatan gini, coy. Oke, selamat pagi dunia yang penduduknya cuma penduduknya cuma berkata ada ketawa saya. Iya bapak. Nah, terus aku akan ceritain sedikit sejarah tentang tangga itu. Yap, bener tangga itu. Nah, jadi suatu hari itu aku kan melihat. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, ini kameranya gak bisa di zoom lagi. Gak bisa kali. Maaf. Nah ini, itu kalian kalau Duh, itu ada village. Makanya aku buat jalan itu. Aku mati 3 kali karena yap, tertimpa gravel. Bagus sekali.
Kayaknya aku mau ngapain ya? Aku sangat bosan sekarang. Aku itu kalau andaikan aja ada yang multiplayer sama aku akan scam dia sih. Aku nggak tahu, beberapa hari ini aku pingin ngerjain orang gitu loh, nge-trap orang gitu loh. Tapi jujur aja, gua belum belajar nge-trap. Makanya aku sih udah tahu ya seberapa gitu. Aduh. Seberapa trap gitu. Nah, lalu ya aku pengen jalanin gitu sih. Jalanin trapnya itu kayak gimana ya? Jalanin tuh, tapi di sini enggak ada player. Aku sih niatnya mau masuk server, tapi entah kenapa Minecraftku ini nggak bisa ke server. Wait. Kenapa? Itu ternyata. Anda jualan apa, Pak? Siap, mahal banget. Gak apa-apa. Aduh. Nah, di sini aku ingin membuat sesuatu. Ini kok ada di sini. Oke lah. Mungkin aku akan panenin dulu salahku gitu. Masalahnya beberapa ini belum panen cuy. Kayak gini. Sini. Aku tuh mau semuanya panen baru udah siap dipanen maksudnya. Terus aku mau panenin semua gitu biar enggak nyicil-nyicil gitu loh, guys. Tapi entah kenapa kok semuanya enggak panen. Lama banget tumbuhnya. Emang enggak pakai bot mil? Bot mil maksudnya. Dan aku kebanyakan button. Kalian bisa lihat. Nih, tombol. Enaknya ngapain ya sama botol ini? Ke botol. Aduh. Enaknya dibuat ngapain ya sama tombol yang satu ini? Apakah buat apa? Aku juga nggak tahu, guys. Entah. Oke lah. Mungkin melihat ini. Sungguh di sini nggak ada yang bisa aku kerjakan. Atau aku isi ya? Ini isi aja ada. Oke. Aku akan isi dengan. Aku pakai kayu apa? Oke aja lah. Oke, di sini aku ingin membuat sofa di atas. Tempat duduk gitu, tempat santai-santai. Jadi aku akan anuin di sini. Boom, boom, boom. Ada batu enggak? Aku pakai batu ini aja. Boom, sama boom. Amazing. Ada sofa di sini. Terus aku juga bangun di sini yang pakai kayu maksudnya. Jadi lebar di sini, terus ini agak lebaran dikit ya. Kayu itu sangat amazing ya. Di sini, kalau menurutku di sini itu kekurangan kayu. Sungguh desaku kekurangan kayu. Atau di gini ini, bentar. Kok hancurin pakai tangan sih? Yang kuat dong, yang kuat gitu loh. Tunjukkan beberapa miskinnya saya. Apa aku bilang aku
miskin sendiri. Jujur aja, gue itu takut mainin itu. Iya, kenapa? Karena di sini tuh versinya lama, jadi kemungkinan Hero Brand masih ada di sini, cuy. Ah, nggak tahu ya. Please jangan ngomongin gitu, cuy. Tapi kenapa aku ngomongin? Ya udahlah, gitu-gitu itu hanya creepypasta. Mungkin itu bukan kenyataan gitu. Hah, lah. Wait a minute. Gini aja sofanya. Serap. Nih, di sini. Biar seimbang tuh. Satu, dua. Di sini juga dua. Boom, boom. Jadi ketutup ya. Kok saya bingung gitu loh. Bentar. Sofanya tuh bingung loh. Gimana gitu. Ham. Oke. Oke, guys. Mungkin besok aja aku buat sofanya. Aduh. Kan kepencet. Nah, oke. Sampai di sini dulu guys video kali ini. Tadi kita sudah nggak ngapa-ngapain kocak. Nah, oke. Dadah, jumpa di next video kita akan mining. Siapkan diri Anda dan baik. Kenapa aku dibanat? Kok nge-crash ya? Bentar. Enggak. Oke, guys, sampai sini dulu ya. Dadah.